Nikah itu pertama ya emang niatnya ibadah ya. Dari SMP itu seumuran aku benar-benar ya berpikir semua pasti seumur segitu pasti pengen main kan. Pengen main, pengen bebas, punya teman banyak, sampai banyak yang ngebully aku kecil-kecil udah megang bayi. Dulu suamiku nggak kerja, waktu pertama kali aku dijodohin itu benar-benar kayak ibunya aja nih, dia sendiri yang cerita ya, mantan suamiku cerita, aku lagi nongkrong, tahu-tahu mbak pulang bilang, ih non, besok lu ngelamar dia tuh, nah gimana sih mbak, orang lagi nggak kerja, ya udah itu mah apa namanya, rezeki urusan belakangan, yang penting nikah dulu no, gitu. Jadi aku gimana ya, sebenarnya pengen berontak, masih pengen sekolah. Aku bukan tipe orang yang nadah uang suami. Aku selalu nggak mau bergantung sama dia sebisa mungkin. Ya gimana caranya aku bisa dapat duit tanpa harus minta sama dia. Dianya nggak benar, make uang kreditan, make uang ini itu segala macem, sampai barang semua di rumah habis dijual sama dia. Dari pokoknya kenapa aku bisa berontak kayak gitu tuh karena emang terbiasa susah sama dia. Sampai saudaranya menganggap perceraian aku ini karena pandemi, karena COVID semua orang pada susah nyari duit katanya. Lah aku susahnya aku sama dia bukan saat ini doang, tapi bahkan berpuluh-puluh tahun semenjak nikah nggak pernah disenangin sama dia. Jadi alhamdulillah aku udah bisa sampai kerja di akikah sama orang. Aku jadi tukang masaknya. Dari situ aja alhamdulillah rezeki ada aja gitu. Cuma aku capek lama-lama. Ini orang kok bisa ya? Maksudnya ngandelin semakin dienakin malah semakin ngandelin gitu. Aku sampai ini ujian aku atau gimana gitu ya. Terus berusaha intinya mau lepas aja apa gimana, tapi mikir lagi anak gitu, mikir lagi anak masih kecil, terus gimana sama emak, aku bisa nggak bawa sendiri. Dulu berpikir kayak gitu, terus mikir aja takut rumah tangga berantakan apa gimana, nanti jadi janda gimana, berpikir seperti itu dulu. Tapi lama kelamaan nggak bisa ini kayak gini terus gitu, karena kan dulu udah pernah juga cerai ya kan, suratnya disobek-sobek sama dia. Aku oke lah ngasih kesempatan lagi ke dia. Banyak hal yang selain dia nggak bisa bertanggung jawab, ADRT, terus tambah lagi sikap dia yang males kerja. Semuanya dibebanin ke perempuan gitu. Kalau nggak kuat-kuat mungkin udah pecah dari kemarin-kemarin. Cuma berpikirnya masih anak, emang tetap anak yang dipertahanin. Kalau mau pisah pasti anak yang dipikirin. Sikap dia yang KDRT itu di depan anak langsung. Jadi itu tuh sampai aku tuh didorong ke tembok, diitin pisau. Nah anak yang kecil aku tuh ngeliat. Bener-bener aku sampai terjatuh ke bawah kan, ayah gitu, ah jahat banget sih kayak gitu, pokoknya teriak-teriak histeris kayak gitu, ketakutan kayak gitu deh pokoknya. Aku kalau ya Allah astagfirullahaladzim ya, karena kalau ingat ke situ bener-bener kenapa sih harus di depan anak kayak gitu, jangan di depan anak kan bikin anak jadi trauma banget, aku sendiri aja trauma apalagi anak ya kan. Ya bener-bener ini kesalahannya di dia, tapi dia nggak sadar gitu loh. Kita kayak gini tuh udah berusaha gimana caranya untuk memperbaiki semua, tapi dia malah nggak bisa nerima, nggak apa sih
egois orangnya kayak gitu. Dulu tuh lagi baru punya anak dua, begitu juga aku dipukul sampai memar, sampai bibir berdarah. Besokannya aku udah mulai, ya Allah, aku diem tuh nggak cerita ke siapa-siapa. Terus begitu lagi. Nah yang terakhir pas giliran mau mendekati perceraian kayak gitu, dia sampai ya kayak gitu nusuk-nusuk pisau ke kasur, sampai aku yang mau dibawa diajak berhubungan intim aku nggak mau, karena kan aku udah niatan mau pisah, aku udah nggak kuat sama dia. Terakhir itu yang bikin aku trauma ya itu, sampai aku ngerasain yang namanya, aku sampai berpikir seperti ini kali ya yang namanya diperkosa ya, kayak gitu. Sampai histeris, takut gitu ya, dipaksa sampai ngituin, nancepin pisau berkali-kali di kasur. Astagfirullahaladzim, ya Allah, takut kalau inget itu tuh bener-bener. Sampai dulu tuh sampai sering nangis, sampai yang apa sih, saking keseringannya nangis sampai itu air mata kering, udah nggak bisa nangis lagi, cuma bisa diem aja kayak gitu, pelangga pelongo gitu, kayak orang gimana sih, kayak orang stres gitu. Ditahan aku harus gimana gitu, banyak bengongnya, sampai trauma gitu ya, sampai anak tuh aku lagi tiduran nonton TV gitu, dipeluk sama anak. Pas dipeluk, aku lagi di situ lagi keingetan dia terus karena sikap dia yang seperti itu ya. Aku sampai berontak, histeris, nangis di situ, teriak-teriak. Terus kata kakak, "Bumi kenapa?" gitu. "Ini kakak, bukan ayah," gitu. Sono enggak? Aku bilang, "Sana," gitu. Sampai teriak-teriak nangis, ih ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau ingat itu kayak sakit banget. Kayaknya benar-benar, ya Allah, kayak gini banget ya, aku udah gak pernah dibahagiain. Tapi aku harus ngalamin kayak gini, apa ini udah nasib aku terima gitu ya. Tapi aku gak mau kayak gini terus. Aku gak mau. Aku harus berubah gitu ya, aku gak mau terus terasa diginiin gitu ya. Oma saat itu juga ada, Oma ngeliat, nyaksiin semua susahnya aku makan yang sering telantar, urusan anak semuanya aku yang kerja, sampai kerja juga dorong gerobak apa segala macem, Mak semua tahu. Anak lagi di pondok nggak ngerti susahnya aku ya, tapi aku berjuang ini buat anak, aku yakin aku bisa gitu ya. Pokoknya aku nggak mau kayak gini terus. Aku nggak mau sombong di sini, semuanya karena emang Allah yang nguatin aku di sini ya. Aku kuat karena emang ada anak yang bikin aku kuat. Aku nggak mau gitu nasib aku aku biarin susah, yang penting anakku jangan sampai susah kayak gitu. Aku yakin aku bisa bawa anak tanpa dia gitu. Alhamdulillah aku dikasih kekuatan dan keyakinan untuk memberanikan diri buat gugat. Aku datang bismillah ke pengadilan itu ditemenin sama kakak, ke kelurahan, tapi aku ngurus yang prodeo. Iya, aku cerita semuanya, alhamdulillah Kak Anggi, Bunda, alhamdulillah ngebantu nguatin aku untuk tetap terus berjalan. Dan aku yakin memang aku pasti bakal bisa bahagia tanpa dia. Aku memberanikan nggak mau apa sih namanya terpuruk terus keadaan seperti ini gitu, karena aku perempuan wanita yang dimuliakan sama Allah, seorang perempuan itu bukan untuk disakiti. Ya Allah, alhamdulillah diketemuin sama Bunda yang ngasih kekuatan, teman-teman semua yang ada di sini, aku benar-benar semakin yakin dan bisa lepas dari dia. Pengadilan tanpa harus di berdebat lagi, dia
langsung bilang talak gitu. Plong banget, alhamdulillah.